Timnas Indonesia U22 berencana menggelar uji coba internasional sebanyak 4 kali sebelum berangkat ke SEA Games 2023. Timnas bakal melawan Lebanon. Hal itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, yang menyebut soal program yang akan dilakukan sebulan sebelum terbang ke Kamboja pada Mei mendatang. Kami sudah mendesain program dengan uji coba internasional sebanyak 4 kali dengan Lebanon dan Tajikistan. Tapi yang sudah konfirmasi pasti itu Lebanon, kata Indra saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Indra menyebut untuk dua lawan timnas lainnya yaitu Tajikistan dan China masih menunggu kesiapan tim negara tersebut. Tajikistan dan China sedang kami tunggu konfirmasinya. Jadi kalau Lebanon kami perkirakan nanti pertamanya nanti di tanggal 11 April, dan pertandingan kedua dengan tim Lebanon pada tanggal 13 April, ujarnya. Timnas U22 akan tampil di SEA Games Kamboja pada 5-17 Mei mendatang. Total ada 36 pemain baru yang dipanggil dengan keseluruhan dari pemain Liga 1, 2, dan 3. Sebagai informasi, cabur sepak bola tak lagi mengizinkan pemain senior ikut serta sehingga semua pesertanya adalah pemain U22. Selain para pemain tersebut, Indra berencana untuk mengambil pemain dari timnas U20 pasca dibubarkannya tim tersebut. Saya berdiskusi dengan pelatih Shin Tae-yong, kami akan panggil 7 pemain dari timnas Indonesia U20 yang notabene-nya adalah pemain inti di timnas Indonesia U20, kata Indra.